kabinet baru ni kan ada beberapa kementerian telah dipecahkan seperti komunikasi dan digital dan juga NREX. So mungkin ada wujud dalam masyarakat lah mengenai perbezaan pecahan kementerian. Ada beberapa pihak, sebagai contoh mereka menuduh Fahmi Fadhil gagal untuk laksanakan tugas sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, maka dipecahkan dan diselamatkan nyawa politik saya. Ini sebenarnya tak betul. Kalau kita lihat dari segi agihan agensi pada waktu ini, daripada lebih kurang 11 atau 12 agensi di bawah kementerian di yang kekal dengan Kementerian Komunikasi ini, dalam 8 agensi, manakala satu agensi luar telah dimasukkan, menjadikan dia 9 agensi termasuk JCOM. Jadi ini dari segi majoritinya masih bersama Kementerian Komunikasi. Tapi sebenarnya, ini saya jelaskan, dalam perbincangan saya dengan pasukan Yang Berhormat Perdana Menteri, saya pernah nyatakan dalam pengalaman saya mengendalikan Kementerian Komunikasi dan Digital sebelum ini selama setahun, saya dapati ada beberapa aspek dalam ekonomi digital, dia merentasi 4 kementerian. Dari segi startup termasuk venture capital, itu berada dengan MOSTI. Dari segi scale up, mewujudkan kilang-kilang dan sebagainya, itu tu bawah MDEC dalam KKD pada waktu itu. Dari segi pelaburan, ia diusahakan oleh MAIDA bawah MITI. Manakala dari segi pelaporan, My Digital Corp berada dengan Kementerian Ekonomi. Jadi bila kita berbincang dengan pihak industri, ada yang menyatakan sedikit kegusaran bila masih ada 4 kementerian yang berbeza yang mengusahakan isu yang sama. Maka saya sampaikan pandangan kepada pasukan Perdana Menteri, why not dikumpulkan semua agensi-agensi ini, diletakkan bawah satu kementerian yang khusus, kerana bila kita teliti dokumen NIMP, New Industrial Master Plan 2030, menyatakan ekonomi digital menjadi salah satu tiang seri utama pertumbuhan ekonomi negara kita. Jadi usaha itu perlu dikumpulkan dan diselaraskan dari segi dasar secara dalaman. Jadi sewaktu mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan 4IR pada hari Jumaat yang baru-baru ini, Yang Berhormat Gobind Singh, Menteri Digital, telah menyampaikan pandangan tentang keperluan untuk diselaraskan bukan hanya melalui majlis tapi dalam Kementerian Digital itu sendiri. Saya sokong usaha ini, saya lihat ada keperluan, maka perbincangan itu akan diteruskan. Itu sebab, sebagai contoh, sewaktu sidang media Rabu lalu, saya nyatakan contoh isu DNB, saya hanya boleh bercakap tentang yang telah diputuskan bagi kementerian saya. Tapi ada beberapa kementerian lain, ada perbincangan, dan saya jangkakan mungkin menjelang bulan 1, senarai akhir agensi mana ke kementerian mana itu akan dimuktamadkan. Jadi pertama, bukan isu Fahmi Fadhil lemah ke tidak, tapi ekonomi digital tu terlalu penting. Dijangkakan sumbangan ekonomi digital kepada KDNK menjelang 2025 mencecah 25.5%, 1/4 daripada semua KDNK kita. Untuk setiap RM1 yang dijana dalam ekonomi negara kita, 25.5 sen itu datang daripada ekonomi digital sahaja. Maka ada keperluan dasar diselaraskan. Tapi bagi pihak yang menuduh kelemahan, jadi adakah itu bermaksud juga yang saudara Nik Nazmi juga lemah, maka kementeriannya dipecahkan? Tidak juga. Isunya sama. Ada keperluan untuk memberi fokus kepada beberapa perkara tertentu, maka diasingkan. Yang penting, jumlah menteri dan timbalan menteri di bawah PMX masih jauh lebih rendah berbanding dengan kerajaan-kerajaan terdahulu, dan masih tidak dilantik mana-mana duta bertaraf menteri ke mana-mana wilayah ataupun zon dalam di luar negara seperti yang pernah dilakukan dulu, dilantik dengan gaji allowance RM20,000 tapi tiada hasil langsung pada waktu itu. Jadi alhamdulillah beberapa perkara jauh lebih baik sekarang berbanding dulu. So pengasingan kementerian itu adalah untuk memberi fokus kepada ekonomi digital lah, sama konsep macam NREX lah. Dia sebelum ni dikombin tapi sekarang ni dipecahkan untuk memberi fokus kepada kementerian. Betul, sebab bidang tu agak besar dan boleh dilakukan, tapi kita lihat peralihan tenaga sebagai contoh, dia memerlukan fokusnya sendiri sebab ada dokumen
NETR, jadi Energy Transition Roadmap. Jadi fokus, kalau kita lihat, Perdana Menteri menegaskan bahawa tidak ada honeymoon period, hit the ground running. Maksudnya semua menteri kena terus bekerja. Jadi saya lihat pemisahan dan pengasingan ini akan dapat memberi fokus. Ya, sebagai contoh, bagi Kementerian Digital, mampu dikeluarkan daripada Jabatan Perdana Menteri dan dijadikan central agency, ya, agensi utama dalam Kementerian Digital. Dan kita tahu mampu yang menyelaraskan semua usaha pendigitalan merentas kementerian, seluruh kerajaan. Jadi itulah, kalau sebelum ni mampu adalah satu agensi bawah Jabatan Perdana Menteri, kini insyaAllah ya, taraf dan kedudukan mampu dan ketua pengarahnya akan jadi lebih tinggi, dan itu menunjukkan satu keutamaan dan fokus bagi kerajaan, kerana kita tahu aspek pendigitalan ni adalah aspek yang sangat penting untuk masa depan ekonomi negara kita.